Karena beberapa hari ini musim banjir dan ini sedang dilakukan pengerukan oleh warga dan PSU Kuningan Timur. Ntar kalian Ibu mau nanya Pak, sebenarnya di daerah sini tuh ada sumur resapan nggak sih? Ada. Oh di tengah. Yang tengah itu. YouTuber Bu. YouTube. Oh. Yang penting memberitakan. Iya. Ini ya, jangan ngomongin sumber resapannya jadi gitu. Ini kita lagi bersih lumpur. Iya, soalnya banyak penasaran. Kemarin saya ngangkat yang ini pas mengenang. Iya. Ada penasaran. Oh, pas buat lewat ada iya, ke sini. Membahas yang ini masih artinya warga masih, iya, peduli, masih peduli. Kondisinya begini, mereka mau menyadari kondisinya. Lingkungan mereka mau bersama-sama gitu. Hmm. Enggak usah taruh sini, nanti ntar mudah angkat ke depan. Jangan dikumpulin ke sana. Yang dari sini boleh. Ntar dibawanya ke kumpulin. Ini yang terlibat dari mana aja, Bu? Ini warga kan, warga. Yang terus kalau untuk yang dari yang lain sini, dari PPSU Kelurahan Kuningan Timur, terus ada juga kan, karena ini kan memang satu kecamatan ya levelnya, jadi ada lagi yang biru di sana, itu tadi dari sumber daya air, iya. Ada yang warna kuning tadi seragam kuning dari Bina Marga, yang hijau. Ada juga lagi, dia bagiannya kan dari pertamanan dan hutan kota, jadi ke pohon tadi. Iya, motong pohon tadi di ujung. Iya, yang banyak ya warga. Ya, siap. Jadi ini teman-teman adalah respon warga semenjak beberapa hari ini terendam banjir di Kuningan Timur. Inilah bergotong royong warga untuk membersihkan, mengeruk. Bu, Ibu, makasih Bu. Iya Pak. Mengeruk air lumpur. Ini yang nanyain sumur resapannya ini. Ada jadi di batak begini. Nah ini sepanjang. Pinggir ini sudah dikeruk, mulai dikeruk. Perlu ditekankan teman-teman, ini bukan karena sumur resapan nggak berfungsi semata, tapi emang daerah ini tuh di bawah di jalan, jadi air yang dari hujan itu masuk ke sini. Ini daerahnya lebih memang lebih rendah. Jadi mau ada sumur resapan atau gimana pun bakal berdampak air menggenang gitu. Tapi ini adalah respon positif masyarakat melakukan pembersihan, mengerukan.
Biar kelihatan tangannya kotor katanya dari garung. Oke, jadi itulah teman-teman respon cepat dari masyarakat dan dinas terkait. Ada Dinas Sumber Daya Air, ada PPSU. Bahkan ada Satpol PP juga yang ikut berpartisipasi membantu. Ini adalah upaya untuk menanggulangi banjir lagi dan usaha masyarakat bergotong royong. Bagus banget. Perlu diapresiasi, teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share, dan subscribe-nya. Sekian dari saya. Salam Ucupedia. Assalamualaikum.